istri dan pacar. Wah, para pemain Manchester United jadi daya tarik lain di tengah panasnya derby Manchester di Old Trafford, Sabtu kemarin malam. Kecantikan mereka pun menjadi-jadi pemanis meski Manchester United akhirnya kalah 1-2 dari Manchester City. Seperti dilansir Daily Star, beberapa istri dan wives para pemain Manchester United turut hadir dalam laga tersebut. Kehadiran mereka tidak lain adalah untuk mendukung para pasangan bertanding mengenakan pakaian serba hitam. Edurne Garcia mencuri perhatian di Old Trafford kemarin. Sayangnya, Garcia harus menyaksikan sang pasangan, kiper Manchester United, David De Gea, kebobolan 2 kali oleh para pemain Man City. Para wives Manchester United yang hadir ke Old Trafford sepertinya sudah membuat kesepakatan untuk memakai pakaian serba hitam. Ya, bukan hanya Garcia yang hadir dengan pakaian serba hitam. Istri Zlatan Ibrahimovic, Helena Seger juga datang dengan pakaian hitam. Seger terlihat mengenakan pakaian serba hitam Manchester United dari tas, sweater, hingga celana kulit. Seger datang bersama anak-anaknya untuk mendukung Ibra. Dukungannya tidak sia-sia. Meski kalah, Ibra berhasil mencetak gol pertamanya di derby Manchester, selain kedua wanita tersebut. Istri Eric Bailey, Vanessa, dan pacar Juan Mata, Evelina Kamp, juga datang untuk mendukung pasangan masing-masing. Tak lupa, mereka pun mengenakan atribut hitam. Manchester United kalah 1-2 setelah Man City mencetak gol lewat kaki Kevin De Bruyne dan Kelechi Iheanacho. Sementara, satu gol Manchester United dicetak Ibrahimovic. Bagi manajer Manchester United, Jose Mourinho, ini adalah kekalahan pertamanya dari Pep Guardiola di kompetisi Liga Inggris.